durian bukit rasanya berlemak susu, ada rasa pedas dan pahit. Namun lebih sedap berbanding durian lain. Jadi, ramai yang mencari durian bukit ini apabila tiba musimnya. Setiap hari, ada sahaja peraih luar yang datang dan membuat tempahan awal termasuk membayar wang deposit. Durian dari dusun seluas 12 hektar di lereng-lereng bukit dari Kampung Terkir Labu sehingga ke Sepadan Mantin mula gugur sejak 2 minggu lalu. Kemudian dia kering sikit kan. Rasa dia memang baiklah. Maksud dia tu lemak ada, manis ada, ada yang pahit. Tidak serupa macam dia yang kahwin. Ayu-ayu dengan ataupun Musang King sama je rasa dia. Cuma isi dia tebal kan. Yang kampung tak tebal. Tapi rasa dia macam. Bila dia orang beli, rasa kepuasan makan tu memang tak ada. Pasal isi anu dia rasa macam-macam kan? Yang nak lagi, nak lagi. Mm-hmm.